Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Febi Abdul Rizki. Kali ini saya ketemu dengan bapak ini karena saya melihat sepeda ontelnya ini merek Road G teman-teman. Pak Marsulam. Ini punya Pak Marsulam. Pak Marsulam, kita lihat dari emblemnya teman-temannya. Kita tempat emblem ini sudah tertera. Ini biasanya sepeda Road G karena sepeda Road G itu memang identik kayak gini teman-temannya. Belum lah dong. Senang di ane dong. Ini Road G teman-teman. Yang dulu kita coba ngomor. Innalillah pak. Ini untuk lampunya, lampu biasa teman-teman. Dan ini untuk setangnya teman-temannya menggunakan setang biasa. Dan stoknya teman-teman, ini Road G yang agak kuno teman-temannya. Ini punya bapak. Bapak siapa? Bapak Maksum ya. Marsulam. Pak Marsulam punya Bapak Marsulam teman-teman ya. Dilihat dari astemanya. Astemanya. Astemanya kayak gini teman-teman. Dan untuk piringannya kayak gini, tapi kayak piringannya kayak gini. Sudah anubi ya. Untuk sadelnya. Sadelnya. Sadelnya bagus. Oke Pak ya, Pak Marsulam. Awas, Abi. Sip. Bagus Pak sepedanya Pak. Sudah Pak. Menggunakan biasa. Ini kalau mau dimodif teman-temannya. Ini gampang, kita oleskan, wes kita bersihkan itu karak-karaknya. Ini sudah di repaint teman-temannya, sudah dicat sama bapak ini. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna teman-teman, khususnya sepeda ontel itu memang perlu mencari temannya. Seperti kayak gini, mungkin dari sepeda ini yang paling bagus itu apanya kita ambil teman-temannya. Kayak gini teman-teman, punya Bapak Marsulam. Sepeda ini digunakan untuk mencari rumput. Para sesepu teman-teman ya. Para sesepu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah videonya. Dan buat teman-teman ontelis, untuk mencari yang sempurna sepeda ontel, kalau tidak mau mahal ya beginilah teman-teman. Kita mencari, jika ada bapak-bapak kayak gini, kita bertanya informasi di mana ada sepeda yang bagus tempo dulu, dan apakah bapak ini punya sepeda lagi atau tidak. Kita itu harus berani bertanya teman-teman. Itulah tips saya teman-teman agar kita mendapatkan sepeda yang bagus. Mungkin kenapa saya itu memberhentikan sepeda ini, mungkin dari sepeda ini ada yang apa, mungkin ada forknya yang bagus atau ada stangnya yang bagus itu teman, sebelum kita melihat secara detail. Jadi kita itu meskipun ada sepeda ontel kita berhentikan teman-teman, takutnya itu ada forknya, mungkin forknya fongos yang dipasang di sepeda ini atau forknya apa yang bagus, kita bisa ambil teman-teman. Jadi begitulah videonya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oh, gini Pak, kesan Pak.